これね。マイク。これね。Ini mainanku sudah punya mainan udah kau diambil. Kalian kenapa? Kok saling berebut mainan? Ini kakak mainanku diambil. Kakak beli. Sebagai seorang kakak, harusnya kamu menyayangi adiknya. Kamu harus mengimplementasikan nilai Pancasila yang nomor 2. Kamu tahu apa itu Pancasila yang kedua bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah iya, kakak benar. Maka dari itu, sifat kakak yang tadi itu sama sekali tidak mencerminkan nilai Pancasila yang nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus bersikap adil kepada sesama, terutama kepada adik sendiri. Kakak paham? Maafkan aku, Cik. Iya, dia apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila yang kedua. Video yang saya gambarkan sebelumnya merupakan salah satu contoh implementasi Pancasila dari sila yang nomor 2 ini, yaitu sebagai sesama manusia kita harus bersikap adil dan memiliki adab yang baik. Dan contoh implementasi yang lainnya yaitu bersikap baik pada keluarga, menyayangi saudara, dan juga tolong menolong seperti itu. Terima kasih sudah menonton video kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.